Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, saat ini Mentari lagi baca Alkitab dari Kitab Ibrani 13. Mentari diajarkan untuk selalu ingat akan segala nasihat-nasihat yang diajarkan Tuhan Yesus, karena Dia adalah Juru Selamat. Ia selalu menolong melalui Roh Kudus yang diberikannya untuk kita yang suka mendengar dan melakukan nasihatnya. Di ayatnya yang 5b, bahkan dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Allah berkata bahwa sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan aku. Wah, Tuhan Allah berjanji tidak akan meninggalkan Mentari, keluarga Mentari, dan semua teman-teman Mentari. Mentari tidak takut lagi. Kalau di rumah mati lampu dan gelap, Mentari tidak takut. Kalau lagi hujan dan ada suara petir, Mentari juga tidak takut. Kalau Mentari lagi sendirian dan sedang sedih, Mentari tidak takut. Mentari kan anak yang pemberani, karena Mentari punya Tuhan yang hebat. Ia berjanji untuk selalu menjaga Mentari. Teman-teman, jangan takut lagi, karena Tuhan Yesus sudah berikan Roh Kudus-Nya untuk jaga kita. Yuk kita nyanyi lagu Janji yang Manis. Teman-teman bisa kan? Thank you.
membimbing, dan menolong mentari. Kalau teman-teman, apa yang kalian ingat tentang janji Tuhan? Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua ya. Teman-teman, yuk kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.